Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel Mama 93. Oh ya, kali ini Mama mau buat olahan singkong. Ini rasanya sangat enak dan gurih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bahan utama adalah singkong ya teman-teman. Ini kita akan parut. Nah, ini 11 buah pisang raja. Kalau kalian mau pakai pisang manis atau pisang bugis, boleh aja ya. Nah, pisangnya kita kupas, kita belah dua ya, seperti ini. Dibelah dua seperti ini ya teman-teman. Lakukan semua sampai habis. Nah, ini sudah selesai. Saatnya kita parut singkongnya ya. Ini dia singkong yang sudah diparut. Secukupnya aja. Oke, saatnya kita cuci tangan dulu terlebih dahulu, lalu ambil adonan ya teman-teman. Kita lebar-lebarkan seperti ini. Adonan jangan terlalu tebal ya, tipiskan aja. Kecilkan api yang sedang-sedang saja ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibolak-balik aja ya teman-teman. Pisang ya. Wah, ini rasanya sangat gurih teman-teman. Dijamin rasanya enak. Cocok banget ini untuk cemilan musim hujan seperti gini. Nah, ini sudah mulai coklat. Kita angkat dulu ya, lalu kita tiriskan minyaknya. Sudah ada bola-bola isi coklat sisa adonannya karena habis pisang tadi. Oh, cantik kan. Lalu kita lihat pisang bagian dalam.
bola-bola isi coklatnya ini masih panas banget nih. Keluar asap teman-teman, belum bisa dimakan teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.